Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back again to my channel lagi, gang. Setelah berbulan-bulan lama-lama tak ride, so hari ni aku nak pergi ride event Gathering Kawasaki dekat Sepang. So jom lah, gang, kita siap-siap prepare. First, kita prepare barang-barang kepala, kan. Helmet aku ni pun setelah berbulan-bulan sadai nak bersawang, kan. Berhabuk-habuk, getah padding pun dah tercabut. Ada aku dah letak gam hari tu tapi dia tak lekat, nak kena repair balik lah ni. Jom lah, gang, kita cuci sikit helmet ni. Syang macam ni aku cuci helmet. Biasa aku memang guna ni lah, kan. Tanker ni, foam ni, ini untuk visor anti-rain. Kena air dekat helmet ni, dekat visor ni, dia jadi daun keladi lah. Tak ada lah kabus-kabus ke apa ke, kan. Ni aku pakai ni. Kalau korang nak, Roger cuci tu. Goncang-goncang. Nampak, kan. Wangi, kan, benda ni. Daki-daki semua keluar, ha. Sorry, kan, aku rasa aku tak tahu bila video ni keluar, mungkin lama lagi kot. Aku punya GPU rosak, PC aku tak boleh run, sadai lah. Mantap, kan, yang ni perisa lavender. Nah, bila kita spray, dia jadi foam macam ni. Nampak? Dia naik. Kau-kau ni. Spray pun main berdal ni. Nampak, padahal pakai sikit je. Lepas tu kita lap, ambil banjir mak aku. Barulah kilat, melap-melap, ngilap-ngilap. Mantap. Aku nak cuci visor dulu. Visor ni kena cuci. Lepas tu kita spray ni. Ni kita spray, nanti aku tunjuk demo lah macam mana bila kena air. Kencang-kencang sikit. Spray semua kat visor dulu. Kita spray biar jap, lepas tu kita lap dengan kain microfiber. Korang tengok, eh, ni aku dah sapu, aku dah lap, dah kering, kan. Buka air. Nampak? Air tak melekat, kan. Nampak, eh. Air tak melekat, air lalu macam tu, kan. Tengok. Aku tiup. Nampak? Baru lah ride dengan selesa, dengan bergaya, kan. Kalau korang nak beli produk ni, boleh roja aku. Dia ada 3 jenis. Yang ni yang untuk anti rain punya, yang anti hujan. Lepas tu dia ada satu lagi untuk anti kabus. Lepas tu ada satu lagi yang cleaner, untuk kita cuci visor bila kita ride ke, pergi ada kesan minyak-minyak tuti apa, kan. Kesan-kesan minyak daripada kereta ke lori ke, boleh clearkan guna benda ni. Benda ni murah je, kecil, korang boleh bawa ke mana-mana. Boleh masuk poket je. Nampak mana poket ni. Tak payahlah berhenti arenar tu korang cuci visor ke apa, kan. Benda ni je. Pasang balik visor semua. Sekejap lagi kita keluar, kita tengok motor aku. Motor aku dah lama tak start, kan. Tak tahu lah, kan, apa jadi motor ni. Tengok sikit. Kayak atas burung. Aku tak tahu boleh hidup lagi ke tak motor ni. Dah setahun motor tak hidup. Banyak dia lagi. Kita try start sekejap, kan. Bateri ada lagi. Terikat sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Betul ke macam tu rem motor? Ya, motor hidup lagi tu, okey tu. Eh, enjin dah panas. Jom kita gerak. Alright, gang, jom kita gerak. Tadi aku start RR tapi motor RR aku tak bawa pun. Ni aku pinjam jap motor orang, pinjam sementara.
Motor aku, motor aku nanti lah lain kali lah geng. Bismillahirrahmanirrahim. Jom geng, gerak lu. Jom geng, kita akan berjumpa dekat R&R Dengkil eh. R&R Dengkil, aku telefon Roy tadi, Roy kata nak gerak tengah hari. Aduh, tak best lah gerak tengah hari kan. Benda kena pergi awal baru shock sikit. Bagi event gathering Kawasaki, aku telefon Roy tadi. Roy kata dia nak gerak tengah hari. Aku cakap nak gerak awal. Pisang lah nak gerak tengah hari. Sampai sana nanti dah buka berapa ya. Kerana dah panas lagi pisang tu kat sana. So kat sini ni ada jumpa pokok double R yang ada kat sini. Belakang sana pun ada juga. Yang lain aku tak kenal, tapi tak apa, sama je. Semua nak pergi gathering ni. Mungkin Madi pergi dengan Roy tu, tapi itulah. Roy kata dia nak gerak tengah hari, so apa, tunggu lah dulu. Lepak jap, kalau lambat sangat Roy nak sampai, aku gerak dulu lah. So apa, lu mandi, cekil lah.
sampai kat sini, depan sana aku follow budak-budak ni je kan. Semuanya nak pergi gathering kan ni. So jom kita gerak sana, nampak kan. First time aku naik pergi Sepang macam ni. Tapak event rasanya kat sini lah, katanya dekat Lita Gokart ni. Udah sampai. Udah penuh lagi ni geng, banyak lagi ni, tak turun lagi ni. Auto show, boleh ke Kema Ursi juga? Antara juri yang akan terlibat hari ini adalah Aceh ni. Aceh juga terlibat. Satu lagi satu, saya minta kepada kawan-kawan yang baru tiba ataupun yang belum sampai. Kita tak mau rem-rem. Lama sampai. Lama sampai. Lepas tu lagi saya nak bagi. Siapa yang tak dekat aku? Daripada Johor, bawa gerak daripada Serumpan. Jemrut. Assalamualaikum bang. Macam kenal ni brother ni. Dah masuk track belum? Tak, tadi test. Dia nak gerak tengah hari. Tengah hari. Panas, lambat. Alah aku gerak je. Ni motor-motor yang masuk auto show. Kau lawa kan kat sini. Mantap. Kira aku tak tahu sampai bila nak pukul 1 baru nak arena dengkis kan, nak pukul buat apa ni. Kita pergi lihat sekejap, kita pergi lihat sekejap. Okey, ini dia. Bagi satu tepukan untuk Aceh. Tak nak kalah Mil, RZ. Hah? Tapi memang motor tu dia ada tattoo. Belum ada wajah tu. Hei, itu pemberani juga tu sebagai. Ya. Polis polis buat roadblock kita belah. Kita kena bantai dia. Oh. Kaki patah sebelah. Memang dahsyat lah. Memang tak apa-apa lah sebenarnya masa tu. Color set apa abang dulu? Color. Biru. Biru pojan? Macam motor kau. Hancur tak terkata. Dah hadap aku. Hai Aceh! Mantap! Hebat!
sampai, masih tak sampai lagi lantak dia lah. Aceh pun dah sampai. Sini juga aku tak kalah arti tu Roy. Hei, hamba sini, hamba sini. Ah, cuba, cuba. Sini. Sporting lah, sporting lah, sporting. Jom. Ah, bagi dapatkan sikit, come on. Ni, jom. Tak sedap, tak apa. Okey, kalau tak ada nyanyi kat sana, kat sini je. Okey, cuba. Ada kat situ je. Kau kata, kita memang nyanyi yang tak sedap. Siapa lagi boleh? Nyanyi lagu lagu Aero. Aero sedap, tanya aku balik. Mana? Mau tahu auto show. Boleh? Yes, boleh, yes, boleh. Siapa lagi? Itulah korang. Kasih cek auto show. Mestinya kena Aero. Tak semestinya lagu Aero, lagu lain pun tak boleh dari sana. Okey, dan sampai itu kita ada kita. Sam, punyalah busy dia juga air. Ha. Ambil gambar duduk belakang. Ambil kat belakang. Sini jenis kata. Ambil gambar. Eh, Syum. Dua selalu nak jumpa tak dapat kan? First time jumpa ni kan? Tak dapat. Bebe-bebe je dalam komen. Selalu bebe lah aku. The door. Jadinya jangan lupa subscribe, like, komen dengan share Syum punya channel eh. Sama juga, jangan lupa like, komen, subscribe, share Shinji Nagato punya YouTube. TikTok pun sama, TikTok pun dah famous sekarang kan. Dulu pak video bukan main goyang-goyang ke, guna handphone je kan. Sekarang dia punya video dah macam studio. Respect lah memang, mantap kan.